Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau sharing mengenai pengalaman saya pada pembuangan mesin cuci saya ya. Jadi di mana pembuangan ini suka pembuangannya itu suka kemana-mana ya. Jadi sini saya mau sharing mengenai ada satu alat lagi namanya flow drain untuk mesin cuci ya. Jadi alat ini sangat bagus dan harganya terjangkau. Anda bisa menambahkan alat ini pada pembuangan mesin cuci Anda. Jadi airnya yang kebuang itu nggak kemana-mana ya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pasangnya. Sangat simpel ya dan sangat mudah. Oke. Ini dia saluran pembuangan dari mesin cuci Anda. Biasanya kalau buangnya gini nih. Kalau gini buangnya dia suka kemana-mana nih airnya nih. Nggak teratur airnya. Jadi dia bisa kalau ngebuang dia suka kemana-mana ya. Jadi dengan menambahkan alat ini, flow drain for mesin cuci, airnya Anda itu lebih terfokus ya. Dibuangnya di sini nih. Ini materialnya dia ini plastik ya. Plastik chrome, nah harganya juga sangat murah. Sekitar 15.000 ya. Kalau ada metal mungkin pekaratan kali ya. Di sini dia pakai plastik. Oke. Kita coba pasang. Ini gampang sekali ya. Kita masukin aja ke mesin cucinya. Pipanya. Masukin dia. Taruh di sini deh. Nah, selesai itu. Jadi mesin cuci kita airnya udah nggak kemana-mana nih, dan dia juga bisa sekaligus sebagai flow drain ya. Flow drain, jadi ini mungkin ukurannya kurang gede nih, harusnya sebaiknya seperti ini ya. Size-nya kurang gede, tapi oke lah, ini udah bisa kok dipakai karena di sini tuh udah ada lubangnya tuh ya. Jadi dia pasang aja nih. Full drain-nya. Oke. Jadi ini kita angkat. Kita pasang dengan flow drain for mesin cuci. Oke. Jadi airnya udah terfokus ke sana, nggak kemana-mana lagi. Jadi bisa dipakai juga buat pembuangan yang lain, hanya tengahnya dibolongin aja untuk ini saluran pipanya ya. Oke. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai flow drain mesin cuci. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar flow drain ini, oke? Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next time guys.